Udara kepada Marsekal TNI Yuyus Sutisna Jumat pagi. Upacara digelar di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Marsekal Yuyus Sutisna menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto yang sekarang menjabat sebagai Panglima TNI. Diharapkan Kepala Staf Angkatan Udara yang baru dapat melanjutkan kebijakan pendahulunya, diantaranya penambahan alutsista. Kita masih menunggu kedatangan pesawat pengganti F-5 yang hampir 1,5 tahun para penerbang tidak terbang dengan pesawat tersebut. Yang kedua adalah pemenuhan akan kebutuhan radar. Saat ini yang eksis radar TNI Angkatan Udara adalah 20. Dalam range kedua dan ketiga nanti kita perlu penambahan 12 radar lagi.